Kemudian kasus yang kedua terkait dengan beredarnya video viral perbuatan asusila di muka umum. Ya mungkin karena kalian sudah bisa melihat banyak beredar di media sosial dan ini juga sangat meresahkan masyarakat. Kejadian ini terjadi pada tanggal 2 Desember tahun 2021. Ya, sekitar tengah 3 sore. TKP di daerah Sunter. Daerah Sunter tadi itu. Kronologis kejadian yaitu pelaku ngechat korban untuk ngajak jalan-jalan. Selanjutnya setelah tiba di TKP, pelaku dan korban ini berhenti dan si pelaku langsung mengeluarkan alat kelaminnya dan meminta agar korban memegang alat kelaminnya. Pelaku juga membuka celana korban sampai sebatas paha dan menggesekkan alat kemaluannya di sekitar anus korban dan bahkan berusaha untuk memasukkan alat kelamin pelaku ke alat kelamin korban. Namun demikian tidak berhasil, tidak terjadi. Ya. Untuk kasus ini kami terhadap pelaku yang sudah kami amankan dengan inisial MH, ya, usia 18 tahun, kami kenakan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perubahan peraturan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Nah, jadi dalam hubungan itu putus nyambung. Saat kejadian itu dalam keadaan putus atau gimana Pak? Putus. Dalam keadaan putus. Ya. Jadi kayaknya mau rujuk.